Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Laksana Triandoko, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, sekaligus alumni SMA Negeri 1 Lawang tahun 1987. Saya mengucapkan selamat hari jadi yang ke-54 kepada SMA Negeri 1 Lawang. Selama 54 tahun ini, SMA Negeri 1 Lawang telah mencetak banyak lulusan unggul, dan semoga dengan bertambahnya usia, tidak akan berpuas diri dan terus meningkatkan prestasi serta kontribusinya bagi dunia pendidikan di tanah air. Termasuk untuk para lulusan tahun ini, selamat lulus dan memasuki dunia kemahasiswaan sebagai anggota masyarakat. Sukses dan jaya selalu, teman-teman, adik-adik, dan SMA Negeri 1 Lawang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Satrio Anuroko, Direktur Utama PT Petrokimia Gresik, alumni SMA Negeri 1 Lawang masuk tahun 1982, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-54 untuk SMA Negeri 1 Lawang. Semoga di usia ini Semanela dapat terus maju menjadi rumah belajar yang mampu mencetak pemimpin bangsa yang membanggakan. Untuk seluruh adik-adik siswa yang sekarang sedang belajar, ayo terus berjuang untuk masa depan. Gantungkan cita-citamu setinggi-tingginya. Maksimalkan potensimu, keluarkan dan kembangkan talentamu. Tunjukkan bahwa Anda adalah tunas bangsa yang siap memberikan warna untuk kemajuan bangsa. Dirgahayu SMA Negeri 1 Lawang, semangat siswanya membanggakan alumninya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utami Widiyati, Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, alumni SMA Negeri 1 Lawang yang lulus pada tahun 1984, menyampaikan selamat dan sukses kepada SMA Negeri 1 Lawang yang merayakan Dies Natalis ke-54 pada tahun 2021 ini. Teriring doa, semoga dengan pengalaman kelembagaan yang berkualitas selama ini, SMA Negeri 1 Lawang mampu berkontribusi dalam menyiapkan generasi muda, penerus bangsa, pemimpin masa depan yang memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan sosial emosional. Dirgahayu Semanela, tempat generasi muda menggantungkan asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati seluruh warga Semanela, baik yang masih menjadi siswa maupun para alumninya yang sudah tersebar di seluruh negeri ini. Alhamdulillah, tepat pada tanggal 4 Mei Semanela telah genap berumur 54 tahun. Ini dalam perjalanan dalam dunia pendidikan, Semanela sudah banyak menghasilkan lulusan. Dan alhamdulillah para alumninya banyak yang sudah sukses di bidangnya masing-masing. Tentunya kesuksesan ini tidak lepas dari
jerih payah Bapak Ibu guru mengabdinya. Untuk itu saya sampaikan terima kasih dan barakallah fikum kepada Bapak Ibu guru atas dedikasinya. Mudah-mudahan sebagai amal jariahnya. Dan saya ucapkan kepada para alumni yang sudah sukses, tetaplah mengingat alma maternya. Begitu pula yang belum sukses, saya doakan mudah-mudahan kesuksesan menyertai Bapak Ibu para alumni. Para warga Semanelah yang saya cintai, yang saya banggakan, marilah kita tetap semangat meskipun di kondisi pandemi COVID-19 ini, kami tetap melaksanakan HUT meskipun dalam kondisi yang sederhana. Tapi tetaplah semangat agar kita tetap mengenang bagaimana kita pernah berada bersama-sama saat sekolah di Semanera. Untuk itu, kami mengharapkan seluruh warga, terutama Bapak Ibu guru dan karyawan yang sudah diberikan amanah, mari kita jalankan amanah dengan penuh keikhlasan dan tetap semangat untuk menjalankan tugasnya dengan konsep memberikan layanan yang prima. Dan untuk para siswa, dengan penuh harap anak-anakku mudah-mudahan nantinya sukses, baik sukses di sekolah, sukses nanti pada saat di perguruan tinggi, sukses di masyarakat, dan tentunya membanggakan orang tuanya. Untuk itu, anak-anakku yang masih berada di kelas 10, 11, dan 12, sering-seringlah minta doa restu, minta ridho kepada Bapak Ibu Guru agar mendapatkan ilmu yang berkah dan yang bermanfaat. Untuk itu, mari kita bangun bersama-sama Semanelah menjadi pendidikan di Kabupaten Malang ini khususnya bisa menjadi pusat budaya yang luar biasa. Mari kita bangkitkan anak-anakku semua dengan jel-jel yang sudah biasa kita lakukan, yaitu Semanelah jaya, Semanelah unggul, Semanelah berprestasi, Semanelah luar biasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara HUT ini senantiasa Allah meridhoi meskipun melalui online. Bitaufik walidayah, waridho walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemula telah membangun kubu untuk satu tujuh. Meracik cita memperkukuh satu tubuh. Sempat terbatang mengeja, Semanelah telah tumbuh begitu indah. Kian kemari kian berisi, fisik maupun prestasi. Gedung meninggi, fasilitas tercukupi, dan prestasi yang tak berhenti. Patut kita syukuri bahwa ia masih terjaga dalam megah. 54 bukanlah waktu yang singkat untuk tumbuh pesat. Meski kini kita terperangkap dalam hening dunia, nyaris digenggam sepi karena diusik oleh pandemi. Lantas, haruskah kita bersambat diri, menyerah pada kondisi? 54. Cukup kita rayakan dalam hening. Mari berkemas, kembali menggapai tunai janji, memikirkan visi-misi yang sempat lupa diri.
menggiring semangat, menguras doa, bersimbah, semoga mengukir prestasi dengan menyematkan predikat terbaik hingga provinsi. Lalu, kita rayakan Hari Sakral 55 tahun depan bersama kabar bahwa Smanela semakin terang bersinar. Smanela jaya!
berdirinya SMA Negeri 1 Lawang yang merupakan pecahan dari SMA Negeri 3 Malang yang didirikan di Madukoro dan sekarang menjadi SMK Kosgoro. Tahun 1967, SMA Negeri 1 Lawang ini baru pertama kali menerima siswa. Tahun 1970, Semanela mendapatkan lahan di Jalan Pramuka. Tahun 1976, Semanela diresmikan dan ditandatangani oleh Pria Sudarsono. Tahun 1987, Semanela pindah dari Kosgoro ke Jalan Pramuka karena Kosgoro adalah milik Yayasan Kosgoro. Selamat ulang tahun Semanela. Semoga kau berjaya sampai akhir. Semanela jaya. Happy birthday Semanela. Hopefully it can continue to be an inspiration for many schools out there. Semanela jaya. Sugeng ambau karso Semanelaku. Mugi-mugi sekolah niko kata prestasi nimbun langsung seska ke masa ilang baderau. Semanela jaya. Selamat ulang tahun Semanela. Semoga semakin sukses dan jaya. Semanela jaya. Happy birthday my school. I hope you always be there. Semanela jaya. Selamat ulang tahun SMA Negeri 1 Lawang dan Sekret Sekawan. Mugi-mugi Semanela dados sekolah ingkang majeng lan saged dadi tauladan kangge sekolah-sekolah ingkang Kabupaten Malang atau nasional. Semanela jaya. Selamat ulang tahun Semanela. Semoga semakin sukses dan semakin banyak mencetak generasi penerus bangsa yang unggul. Semanela jaya. Roses are red, violets are blue. Semanela, I've never saw a school as great as you. Even though your age, you're still number one for us. Never consider age to be a barrier. Because you've been victorious and will continue to be victorious. Therefore, Semanela jaya. Sugeng ambal warsa Semanela. Mugi-mugi sekolah kita dados sekolah ingkang sukses lan maju lan prestasi ingkang melimpah. Semanela jaya. Selamat ulang tahun Semanela yang ke-54. Semoga Semanela menjadi lebih baik dari sebelumnya dan terus maju. Semanela jaya. Happy birthday Semanela. Be more advanced and successful so that you can produce a great generation not only in academic but also in non-academic and character. Semanela jaya. Sugeng ambal warsa Semanela, mugi-mugi tambah sukses dan maju. Semanela, jaya. Pagi hari pergi sekolah berubah menatap layar handphone, menanti absen dan pelajaran yang diberikan Bapak Ibu Guru kami. Semangat, usaha dan doalah yang terus kami panjatkan sebagai aksi lawan untuk mengusirmu dari negeri ini. Setahun sudah kami jalani. Kini waktunya menyambut hari di mana gerbang sekolah menanti langkah-langkah penuh mimpi. Terima kasih Semanelaku, bimbinganmu membawa kesuksesan. 54 tahun sudah kini umurmu, semoga jaya selalu untukmu. Semoga dapat melahirkan murid yang berprestasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga kedepannya semakin sukses menjadi sekolah yang paling unggul, baik akademik maupun non-akademik, dengan siswa-siswi memiliki teladan dan sopan santun. Semoga Semanela semakin baik menjaga generasi yang cerdas, baik akal maupun semoga para guru dan siswa-siswi Semanela bisa menjadi teladan bagi sesamanya baik untuk masa kini. Semoga semakin jaya di masa sekarang dan masa mendatang. Semoga Semanela bisa mempertahankan prestasi yang telah diraih. Semoga para guru diberi kesabaran dalam mendidik para siswa dan siswi. Semoga Bapak Ibu Guru diberi kesehatan dan umur panjang agar dapat menyaksikan
anak didiknya sukses di masa depan. Semoga menciptakan banyak anak yang berprestasi dan selalu melahirkan generasi yang berkualitas. Sukses lahir batin. Awan cerah, langit biru, mentari menyengat di hari ini. Semoga jaya. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Sudah satu tahun, kita tak merasakan hadir di gedung tempat kita menimba ilmu. Setahun juga, tak merasakan omelan dari guru. Bercanda ria, berkosi bersama, bahkan bolos pelajaran. Kebersamaan, kekompakan, suka maupun duka, masih sulit untuk dilupakan. Sungguh, kita hanya bisa berdoa. Semoga semuanya dapat kembali seperti semula. Memulainya dengan perasaan bahagia dan membumbunya dengan kenangan-kenangan yang indah. Selamat ulang tahun kepada Smanela yang ke-54. Semoga Smanela menjadi lebih baik lagi, bisa mendapatkan prestasi-prestasi dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Lawang. Smanela. Pokoknya kedepannya bisa lebih baik lagi. Saya berharap fasilitas atau pembelajaran dari Smanela ini bisa menjadi lebih baik. Dan saya berharap juga pandemi ini bisa dapat berakhir. Sekian dari saya, terima kasih. Tak ada kata berhenti untuk berjuang. Berjuang dalam bangunan kokohmu. Semangat belajar tak ada kata luang, demi harumkan namamu dan prestasiku. 11 IPS 1 mengucapkan Dirgahayu Smanela yang ke-54. Betiku harapanmu, Smanela, jaya, jaya, jaya. Moin-moin Smanela, saya Azaroma Xiaomi angkatan tahun 2014 mengucapkan Dirgahayu ke-54 untuk SMAN 1 Belawang. Semoga semakin jaya dan semakin banyak mencetak generasi-generasi sukses yang berguna untuk masyarakat dan juga Indonesia. Saya
Saya Andrian Bayu Krisna, alumni Smanela tahun 2010, mengucapkan Dirgahayu ke-54 SMA Negeri 1 Lawang. Semoga sukses selalu, teruslah mencetak generasi penerus bangsa yang jujur, cerdas, dan berakhlak mulia. Dari Tanah Gurindam, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, saya, Letnan 2 Laut Pelaut Muhammad Tanggap Prakoso, alumni SMA Negeri 1 Lawang tahun 2014, mengucapkan Dirgahayu ke-54 SMA Negeri 1 Lawang. Semoga semakin sukses, jaya, dan berprestasi. Terima kasih. Saya Hilmun Ishar, Angkatan 97 Smanela, Dirgahayu ke-54 SMA Negeri Lawang. Semoga senantiasa melahirkan generasi-generasi penerus bangsa unggulan, berwawasan global, namun tetap berkarakter Indonesia. Demi terwujudnya visi pembangunan nasional 2045 dan Indonesia maju ke depan. Senantiasa berkarya dan jangan lupa tetap berdoa. Salam. Saya Novia Cici Anggraini, lulusan Smanela tahun 1997. Dari Larino, Molise, Italia mengucapkan selamat merayakan ulang tahun yang ke-54 untuk Smanela. Semoga tetap jaya, mencetak generasi muda yang tangguh, dan bisa memberikan kemanfaatan sosial bagi masyarakat, bangsa dan negara, dan juga kemanusiaan secara umumnya. Kalau kata orang Italia, tanti auguri. Selamat, selamat, selamat. Jadi, saya dan saya Daniela Sukapanta, saya Presiden Selanjutis, alumni Smanela 2010, mengucapkan Dirgahayu SMA Negeri 1 Lawang yang ke-54. Semoga semakin sukses dan berkah. Saya Nugroho Adiwibowo, alumni Smanela Angkatan 95, mengucapkan Dirgahayu SMA Negeri Lawang ke-54. Semoga selalu menghasilkan generasi-generasi unggulan yang berkarakter, cerdas, berwawasan luas, serta berakhlakul karimah. Halo, saya Mas Indah Silvani, alumni Smanela Angkatan 2020, ingin mengucapkan Dirgahayu ke-54 SMA Negeri 1 Lawang. Semoga tetap menjadi SMA terbaik dan berprestasi akademik maupun non-akademik. Smanela, jaya! Smanela berada di sekolah kebanggaan SMA Negeri 1 Lawang merupakan anugerah yang akan menjadi sejarah bagi kami Cadaning Smanela tahun 2021. Smanela menjadi saksi pengembangan jiwa dan diri, tempat singgah bagi kami para anak bangsa mencari ilmu, perkaya cakrawala dunia. Menyandang gelar sebagai Cak Daning bukan hanya untuk popularitas mata, melainkan ini merupakan tugas besar untuk turut andil memberi dedikasi positif demi kemajuan sekolah. Itulah Smanela, tempat singgah sementara mencetak banyak pemuda dengan pikiran terbuka. Tempat prestasi dan prasasti, pengetahuan terukir abadi. Semoga kedepannya Smanela selalu menjadi tempat bersejarah bagi orang-orang hebat di negeri ini, sesuai dengan visi dan misi SMA Negeri 1 Lawang. Tak terasa, SMA Negeri 1 Lawang sudah 54 tahun terlampaui. Tetap berdiri kokoh,
menyabet segudang prestasi hingga penjuru negeri. SMA Negeri 1 Lawang, itulah tempat sederhana namun banyak memberikan makna. Tercintanya insan yang religius, berbudi luhur, berprestasi unggul, berbudaya literasi, serta berorientasi global. Itulah visi dari SMA Negeri 1 Lawang. Kami, Cak Danings Manila, mengucapkan selamat ulang tahun SMA Negeri 1 Lawang yang ke-54. Semoga Manila tetap menjadi sekolah favorit dan senantiasa mencetak generasi unggul nan cemerlang. Manila, jaya!